billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from $4.5 to $8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Dia punya kepentingan bisnis ya, agar supaya bisa penetrasi sampai Eropa, seluruh Asia dan sebagainya. Tapi on top daripada itu juga punya kepentingan strategis. Artinya misalnya di Afrika bangun jalan tol, kan hitungannya nggak masuk. Biasanya mereka minta dikasih luas daerah di 3 kota, bikin kota baru. Nanti penduduk dari China bisa realokasi. Jadi kepentingannya itu jangan naif bahwa hanya berdasarkan kepentingan bisnis. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Kalau duit dari pendapatan negara sekarang untuk bayar hutang sih, ya bisa-bisa aja. Tapi masalahnya kan nanti kita nggak punya duit lagi. Gimana kita bisa naikkan ekonomi kita lebih besar lagi kalau nggak ada beban utang yang terus meningkat? Ini perlu diwaspadai karena tantangannya semakin berat di tahun 2022, sehingga diperkirakan rasio utang sedikit lagi bisa menyentuh level 55%. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap rasio utang ini, efeknya akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi karena pemerintah sibuk membayar porsi belanja bunga utang yang terus meningkat, lebih dari 25% dari total penerimaan perpajakan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Kalau duit dari pendapatan negara sekarang untuk bayar hutang sih, ya bisa-bisa aja. Tapi masalahnya kan nanti kita nggak punya duit lagi. Gimana kita bisa naikkan ekonomi kita lebih besar lagi kalau nggak ada uang? Begitu dilema pemerintah pada waktu awal menjabat. Akhirnya diambil keputusan, oke, kita hutang lebih besar lagi. What? Kok malah berhutang? Ya sekarang saja bayar sudah berat, masa harus nambah besar lagi? Begini, kata Jokowi. Indonesia ini negara kaya, sangat kaya. Cuman kita belum maksimal kelola kekayaan kita. Anggaplah sekarang kekayaan Indonesia ini 1.000, tapi yang dikelola cuma 100. Masih ada 900 lagi yang belum dimanfaatkan. Kadrun bersabda Indonesia terancam bangkrut, utang Cina triliunan. Ini loh Drun, faktanya. Oh, ini bisa kita kelola. Kita bahkan bisa lunasi hutang-hutang kita ke depannya. Terus gimana ngelola harta yang besar itu sedangkan kita nggak punya uang? Ya kita hutang, kata Jokowi. Hutang ini untuk bangun infrastruktur di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Kalau infrastruktur sudah ada, maka investasi akan masuk ke Indonesia. Kalau asing sudah investasi, maka ekonomi sekitar akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan mereka, otomatis pendapatan negara juga akan meningkat. Dan meski hutang kita besar, tetapi ekonomi kita juga akan membesar. Ketika ekonomi kita besar, mau sebesar apapun hutang kita sekarang, kita akan bisa membayar. Ketika kita bisa bayar, maka kita akan mendapatkan kepercayaan internasional. Kalau internasional sudah percaya sama Indonesia, akan banyak lagi perusahaan asing yang masuk ke sini. Kalau mereka lebih banyak lagi masuk ke sini, maka ekonomi kita akan lebih besar lagi. Begitu seterusnya, sampai kelak Indonesia akan menjadi raksasa. Kalau memahami penjelasan di atas, akhirnya kita paham bahwa bukan seberapa besar kita punya hutang, tetapi seberapa besar kita mampu memanfaatkan hutang, itu yang tepat. Dan itu yang ada di pikiran Jokowi yang visioner dan mampu melihat 1.000 tahun Indonesia ke depan. Itulah kenapa di masa Jokowi ini, hutang seperti gila-gilaan, tetapi pembangunannya juga gila-gilaan. Hutangnya jelas untuk apa? Untuk bangun ekonomi supaya nanti kita bisa bayar hutang. Ini mirip ketika kita pinjam duit untuk misalkan modal warung kita yang sudah rame, supaya lebih banyak produksi yang bisa dijual lagi. Bukan hutang buat beli mobil, beli rumah, atau hal-hal konsumtif lainnya. Jokowi banyak berhutang untuk usaha. The World is One News. WION Media yang bermarkas di India belakangan menjadi viral di Indonesia lewat ulasannya soal krisis utang tersembunyi dari Cina.
Dalam berita yang diunggah lewat kanal YouTube pada 20 Oktober 2021, WION atau WION menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata dari korban utang tersembunyi Cina. Menurut ulasan WION, pemerintah Republik Rakyat Cina RRC di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping total telah menyalurkan sedikitnya 385 miliar dolar AS kepada 165 negara. Indonesia menjadi di antara negara yang mendapat pinjaman dari Cina. Salah satunya disalurkan untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat proyek kereta cepat sepanjang 143 km dimulai pada 2015, Indonesia disebut mendapatkan pinjaman sebesar 4,5 miliar dolar AS. 5 tahun kemudian, kebutuhan anggaran proyek kereta cepat membengkak menjadi 8 miliar dolar AS. Lantaran tidak bisa menghentikan proyek di tengah jalan, pemerintah Indonesia kemudian menggunakan dana dari APBN untuk menutupi kekurangan anggaran. Berikut kata penyiar berita WION menerangkan, ini bisa menjadi awal dari masalah karena sebagian pinjaman yang diberikan Cina tidak tercatat dalam pembukuan. Itu adalah utang tersembunyi. Utang tersembunyi Indonesia kepada Cina disebut-sebut mencapai 17,2 miliar dolar AS, yang artinya 78% dari total utang Indonesia kepada Cina berkategori tersembunyi. Utang tersembunyi ini dinilai sangat beresiko dan bisa menjebak Indonesia pada masa depan. Jika kedepannya Cina mengalami krisis finansial, Indonesia pun wajib segera membayar utang-utangnya atau bailout. Kata WION, dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang terjerat utang tersembunyi Cina ini. WION dalam ulasannya juga menyinggung soal kondisi ekonomi Cina yang saat ini diambang krisis finansial, menyuruh kolapsnya raksasa seperti Evergrande. Kasus yang dialami oleh Evergrande di Cina saat ini dianalogikan seperti yang terjadi pada Lehman Brothers di Amerika Serikat pada 2008 silam. Pada 2008, krisis Lehman Brothers memicu krisis finansial AS yang kemudian mengharuskan pemerintah membail out utang-utang salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia itu. Intervensi pemerintah Cina adalah opsi terakhir jika Evergrande ingin selamat. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menegaskan bahwa tidak ada utang tersembunyi di Cina terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua utang, kata Arya, tercatat dalam pinjaman komersil luar negeri PKLN Bank Indonesia. Kata Arya pada Sabtu 16 Oktober, tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari Cina untuk proyek kereta cepat karena semua tercatat di PKLN Bank Indonesia. Utang tersembunyi Cina buat proyek kereta cepat itu benar-benar hoax dan tendensius. Sebelum diulas media-media asing termasuk WION, istilah utang tersembunyi muncul dalam sebuah laporan lembaga riset Eddata berjudul Banking on the Belt and Road. Laporan tersebut menganalisis data sebanyak 13.427 proyek di 165 negara senilai 843 miliar dolar AS. Berbagai proyek itu dibiayai lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara Cina. Dalam laporannya, Eddata menyampaikan besar utang tersembunyi Cina kepada Indonesia mencapai 17,28 miliar dolar AS atau setara dengan 1,6% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Eddata mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh Cina kepada negara berkembang bukan melalui pemerintah negara peminjam, tapi melalui perusahaan negara, bank milik negara, entitas tujuan khusus, perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta. Dalam statistik utang luar negeri Indonesia, SULNI, yang disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, total utang luar negeri ULN Indonesia dari Cina sebesar 21,12 miliar dolar AS pada akhir Juli 2021. Jumlah utang luar negeri itu terbagi dua, utang yang dikelola pemerintah sebesar 1,66 miliar dolar AS dan utang BUMN serta swasta dengan total mencapai 19,46 miliar dolar AS. Pada awal Oktober 2021, Presiden Jokowi telah menandatangani aturan baru tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015. Lewat perpres ini, Presiden menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar untuk memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk melanjutkan penyelenggaraan kereta cepat ini. Bagaimana menurut Anda?